Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Witri Channel. Di hari ini kita ada jadwal pasang di daerah Kabupaten Malang. Dan di sini kita ada problem. Posisi yang ditunjukkan sama klien sama posisi yang saat ini kita yang ada di layar ini itu berbeda. Nah, jadi ada masalah karena tinggi plafon itu kurang tinggi karena punya kita ini backdropnya 2,5 meter gitu. Jadi harus pindah lagi gitu. Jadi pindah tempat lagi gitu. Karena terjadi kesalahpahaman kayaknya ya keluarga dengan si klien. Jadi kami bantu carikan tempat untuk posisi backdropnya gitu. Dan akhirnya dengan apa diskusi dengan keluarga, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke posisi awal yang pertama kali ditunjukkan oleh klien gitu. Klien memberitahu kalau tadinya mau di posisi di teras, lalu si orang tua ingin tidak di situ gitu, tidak di teras itu gitu. Tapi karena tidak ingat tidak ada tempat lagi, jadi diputuskan di teras tersebut gitu. Jadi kembali lagi seperti semula. Nah, ini klien booking itu untuk ukuran 3 meter. Untuk terasnya ini benar ukurannya itu 3 meter, tapi ternyata di atapnya itu dia nggak lurus. Jadi ada kayak sudut gitu yang menguncup ke atas. Bisa bayangin nggak ya? Pokoknya dia kayak model segitiga gitu, langit-langitnya itu, jadi nggak bisa full backdrop kita. Dan akhirnya kita akalin dengan kita tumpuk papannya, jadi dua di belakang, satu di depan tengah gitu. Pokoknya bisa terlihat seperti backdrop yang diinginkan klien gitu. Nah, untuk model itu model terbaru sebenarnya dari kita. Sebenarnya nggak baru-baru banget karena ini ada satu orang yang pakai, lalu customer lain ikut, "Mbak, saya mau yang seperti ini, saya mau yang seperti ini," kayak gitu. Jadi, nah, kemarin saya contoh itu 2 meter. Nah, ini yang di booking untuk 3 meter gitu. Nah, ceritanya seperti itu untuk drama pemasangan kita hari ini. Tapi alhamdulillahnya lancar, nggak terjadi sesuatu yang serius. Nah, untuk proses pemasangannya sama ya kayak biasa-biasanya kalau untuk papan rasti ini. Lalu apa namanya, daun juga seperti biasa kita tata-tata seperti biasa gitu. Cuman ini bedanya atasnya itu dikasih warna hijau. Lalu ini di sini saya lagi proses penambahan daun dan bunga. Dan ini nggak bisa di syuting dari depan karena untuk jalan keluarga, karena ini sebenarnya acaranya itu ngunduh mantu kan. Terus kalau di daerah itu acara hari H itu 2 hari sebelumnya kan sudah mulai, biasanya sudah pada berdatangan si tamu-tamu gitu. Jadi ini proses kita masang ini di tengah-tengah tamu yang sedang berdatangan gitu. Jadi alhamdulillahnya masih dikasih kelancaran ya untuk kerja kita hari ini.
Di sini kita pakai karpet rumput ya, karena ini posisinya kan di luar, lalu pasti banyak orang-orang yang foto kayak gitu-gitu sambil makan gitu. Jadi kita kasih rumput apa karpetnya yang rumput gitu, biar juga sesuai sama daun-daunnya gitu. Nah, di sini saya lagi mempersiapkan letter name gitu. Ini baru sih, punya properti baru kita gitu. Jadi letter name ini dari akrilik. Saya udah bikin videonya juga, tipsnya gitu. Jadi nanti bisa ditonton ya di channel kita ini. Lalu setelah disetting semua, kita persiapkan untuk welcome sign-nya. Setelah siap semua, kita nyalakan lampunya. Oke, dan beginilah hasilnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.